Taufik yang umum, taufik yang besar. Tidak banyak orang yang mampu dan mau, atau orang yang mampu beribadah tidak mau. Ada yang mau beribadah tapi tidak mampu. Allah Ta'ala hari ini, pagi ini memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk beribadah. Semoga semua ibadah kita, langkah-langkah kita ke musola ini, ruku dan sujud kita, zikir istighfar kita, termasuk tilawah tadi bacaan Quran kita dan taklim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang berdua, ketika seorang hamba membaca Quran itu Nabi katakan setiap hurufnya satu kebaikan, dan setiap kebaikannya ada 10 lagi kebaikan. Itu berapa huruf? Satu huruf. Ya tadi kita baca berapa huruf? Masya Allah ya. Dan kebaikan-kebaikan ini diberikan Allah kepada kita, keluarga kita, dan seluruh kebutuhan kita, sehingga Allah Ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surga dan jannah berfirdaus bersama kepada kita. Amin ya Rabbal. Selamat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan orang-orang yang bersamanya dan sunnah dakwah ibadahnya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Teriring doa semoga tadi ustaz kita yang sedang tidak ada badan, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Allahu syafa'an ajlan tamam. Baik Bapak Ibu, kita teruskan pembahasan Sirah Al-Awliyah. Kita masuk ke masa-masa sebelum kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Nabi lahir tahun berapa? 570. 570 Masehi. Tahun berapa? 570. Kalau kapan? Tahun Gajah. Tahun Gajah itu ternyata 570 Masehi. Baik, kita akan coba masuk ke pembahasan mengenai tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal nanti mungkin agak panjang sedikit, tapi coba kita ringkas-ringkas cerita mengenai al-fil. Al-fil apa al-fil? Lahiran. Alam taro kaifa fa'ala bi ashar al-fil dan seterusnya. Baik, cerita Ashabil Fil ini mulai dari mimpinya Raja Yaman, Rabi'ah bin Nasr. Jadi Bapak Ibu, wajarlah Nabi SAW sering berdoa, sering berdoa, Allahumma barik syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah syam kami dan yaman kami. Nabi nyebutnya syam kami, syamina, syam kami dan yaman kami. Di mana syam sudah kita bahas di utara yang sesiapa, mulai dari Lebanon, Jordania, Suriah, termasuk Palestina. Mohon maaf saya sebut Israel, ya? Karena Israel tidak ada di kata apa. Tahun-tahun 1920, 1924, keruntuhan di Khilafah Utsmaniyah belum ada di kata Israel. Ya, petanya itu tahun 1924 masih petanya siapa? Palestina. Baik, itulah konflik besar. Konflik besar di Syam adalah sekarang kata dengan konflik berikutnya adalah konflik Suriah. Lebanon sebenarnya sedikit konflik tapi tidak terlalu terekspos. Lebanon itu ada Nasrani, ada Muslim dan lain-lain, ada juga Yahudi, tapi tidak terlalu terangkat. Pemerintahnya mampu mengatur namanya tiga negara tersebut, termasuk Syiah juga ada di Lebanon. Baik, kemudian tadi doanya apa nih? Wayam mina dan juga berkahilah Yaman kami. Maka saya katakan di Ka'bah itu ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani, ada rukun Syam sebenarnya, ada rukun Syam, ada rukun Iraki. Jadi ada empat sudut, Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syam, sama rukun Yaman. Cuma yang kita sering rukun Yamani. Kenapa rukun Yamani sering disebut-sebut? Karena di rukun Yamani itu di pojok itu kalau kita tawaf, disunahkan untuk memegang rukun Yamani.
Kalau Syam, rumput Irak, tidak disunahkan memegang. Tidak disunahkan memegang rumput Yamani. Ketika ketawa. Dan setelah memegang rumput Yamani itu, start dari rumput Yamani, kita disunahkan membaca doa satu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang tambahin ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin, itu silakan. Sampai kapan? Sampai hajar. Sampai hajar. Kalau berhenti sebentar, kemudian kalau bisa mencium, menciumnya. Kalau nggak bisa di usap. Kalau nggak bisa pakai tongkat. Kalau nggak bisa pakai tangannya. Salam. Salam. Jangan pasaran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memaksakan diri. Tetapi ada lagi Abdullah bin Abbas, sahabat yang tidak memaksakan diri. Jadi memang sahabat ada dua itu. Jangan ada yang paksa tadi pengen tetap banget enggak masuk. Mungkin anak tadi kan pengen rumah adanya harus harus ikut kanan sih untuk Yusuf. Apa ada tuh ada itu ada apa namanya? Ah, Joki. Joki yang terkasih. Allah maha besar. Baik. Kalaulah di Syam itu konfliknya saat ini masih kelihatan, konflik Palestina, konflik Suriah, di Yaman konflik ya? Sama juga, Yaman konflik. Yaman utara yang selatan dulu, Yaman utara komunis yang selatannya republik. Bisa putar lah Yaman, jadi Yaman saja, Yemen, Yaman saja. Sekarang konflik dengan Saudi Arabia. Isunya lah isu Syiah konflik, baik. Nah, sebelum masuk ke Al-Fir, sedikit saja kita bahas tentang Yaman. Yaman ini kalau ujungnya pada kita bahas dulu adalah suku Ad. Alam tahu kaifa fa'ala bi'ad. Terus apa lagi? Sama iman. Iromada dengan iman. Suku Ad, ada suku Ad di Yaman. Kemudian ada Irom. Irom ini adalah hubungan besar. Karena nama-nama ibu kota suku Irom dan seterusnya. Kemudian nanti sering berganti-ganti, Pak, berganti-berganti kekuasaan dan kerajaan di Yaman. Berganti-ganti terus. Ini kata-kata dibunuh, ini naik lagi, dibunuh lagi, naik lagi. Sama kayak misalnya Ken Arok dan Ken Deris. Ken Deris ini. Siapa itu lagi? Tunggul. Gitu, Pak. Ternyata memang, mohon maaf, inilah tabiat kekuasaan. Tabiat kekuasaan. Orang banyak berpikir bahwa merebut kekuasaan itu menjadi sebuah syahwat. Dalam buku-buku tasawuf, Imam Ahmad, Imam Ghazali, Imam Ahmad, dikatakan bahwa syahwat terendah itu, syahwat terendah, mohon maaf, syahwat yang paling bawah. Itu syahwat terendah. Jadi kalau masih ada orang-orang yang jelas syahwat terendah, berarti ya maaf, level-level rendah. Kemudian di mana atas berikutnya? Di atasnya di perut. Syahwat terendah yang di bawah perut. Di atasnya ada syahwat di atas perut. Di atas lagi ada syahwat kebanggaan. Kalau kata orang psikologi, self-esteem, kebanggaan diri. Oh saya ini, saya gitu. Syahwat tertinggi paling atas kekuasaan. Syahwat tertinggi kekuasaan. Apa bahasa psikologi? Self-actualization. Pengen mengaktualisasikan diri. Sudah punya harta, punya pasangan, sudah punya harta, sudah punya apa sebagainya, tetap pengen cari apa? Kekuasaan. Makanya kadang-kadang bingung ada orang kaya banget, tetapi tetap aja pengen menjadi kekuasaan. Karena syahwat tertinggi manusia itu adalah berkuasa. Itulah perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, surat An-Nasir. Saya lah Tuhan yang paling. Kalau masalah syahwat yang paling rendah, Fir'aun kulaknya banyak, selirnya banyak makanya. Kalau masalah harta berlimpah, sudah berlimpah kepada Fir'aun. Tapi dia pengen syahwat tertinggi, yaitu apa kekuasaan. Inilah yang terjadi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, syahwat ingin berkuasa. Akhirnya untuk bisa berkuasa, berbagai macam intrik, berbagai macam politik, berbagai macam strategi dilakukan. Termasuk di Yaman, berganti-ganti dari dulu kaum A. Terus menjelaskan Nabi Sulaiman siapa? Ratu.
rambut nipis, satu sabat. Sabat itu mana? Sabat adalah di Jawa. Mansur. Wono itu bukan sabat, itu sebuah sabat. Oke, ini kisah lain. Memang ada bumbunya itu kemarin orang Uwin ya, yang saya pernah ketemu dengan dia cerita tentang Sleman. Sleman itu ya, kemudian Bobo, Ratu Bilkis ya. Ada kan Bobo ya? Saya ngomong-ngomongan dengan beliau. Oh, Allah Aswar. Tapi secara sejarah tidak valid ya. Lalu berarti ilmu apa tadi? Cok dari bacok? Cocok kan? Cocokologi, tapi secara sederhana. Nah, Ratu Saba, yaitu Ratu Bilkis, itu adalah generasi berikutnya dari penguasa Jakarta. Setelah Ratu Saba, kemudian masuk Islam, dari Sulaiman alaihi salam, bismillahirrahmanirrahim, innahu sulaiman wa innahu tentunya. Kemudian turun berikutnya adalah wa qaumut tubba. Mungkin saat yang saya baca surat Qaf salam. Wa qaumut tubba. Qaumut tubba, tubba adalah keturunan berikutnya dari Ratu Bilqis, menguasai apa? Terus berganti-ganti Pak penguasa yang lain. Baik, sampailah pada masa disebutkan salah satunya adalah masa Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini salah satu kaum Tuba, salah satu penguasa Yaman dari generasi Tuba. Nah, perlu saya katakan ini saja. Disinilah ada satu kisah yang pendek mungkin panjang tadi saya singkat, bahwa Rabi'ah bin Nasr ini bermimpi. Cuma lucu, raja ini lucu. Dipanggillah seluruh penggawa-penggawanya dan perdana-perdana menterinya. Saya bermimpi, mimpinya jelek sekali. Terus penggawa-penggawanya berkata, apa mimpinya? Kata raja ini begini, kalau kau bisa tepat mimpiku dan takwilkan mimpiku, maka kau akan cerdas, pintar, diangkat di jabatan mimpinya. Jadi Pak, dia belum ceritakan mimpinya, tapi nanya, takwilnya. Barang siapa yang bisa menebak mimpiku dan mentakwilkannya, maka dia adalah penggawa yang terbaik. Mimpi para penggawa belum cerita mimpi, disuruh mentakwilkan mimpi. Maka cerah sama penggawa. Kemudian raja berkata lagi, Rabi Abu Nasr, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku orang yang bisa mentakwilkan mimpi? Itu mereka, mimpinya belum diceritakan, minta tahu, tetapi ketemulah kepada dua orang, ya. Ketemuan dua orang dengan Syakir dan Syakir. Maka dipanggil keduanya, tetapi dipanggil satu-satu. Ini gaya pemimpin ya. Jadi kalau manggil orang dalam sebuah kasus, jangan manggil dua-duanya. Ya. Nanti kalau manggil dua-duanya, itu kan bisa diberikan kan gitu ya. Tapi manggilnya satu-satu. Contohnya ada seorang dosen, ini cerita pengalaman dosen. Ada empat orang murid telah ujian sama dosennya disuruh duduk di depan dua. Tanya, kenapa kalian telah ujian? Kami naik angkot banyak pecah. Iya kita. Sesuai ujian yang umum, panggil yang empat ini. Disuruh duduk pecah. Kemudian dikasih ujian yang tadi. Coba dibuatnya ada soal apa? Ban mana yang pecah? Ban mana yang bingung mereka berempat. Jadi sebenarnya bukan kecewa. Itu sih masalah alasan. Cuma ketika buat alasan gak janjian. Bagaimana yang pecah? Pas tulis jawaban kan, bagaimana yang pecah? Bingung mereka. Bagaimana ya? Nah jadi kalau panggil orang dalam sebuah masalah, panggilan satu-satu. Maka dipanggil yang pertama, Syak. Coba taruhkan mimpi betul. Orang ini Syak dia bisa mentahilkan mimpi Nabi sebelum mendengar. Raja sebelum mendengar mimpinya. Jadi kata Syafi'i, engkau bermimpi bahwa akan ada pergantian kekuasaan di Yaman, berganti-ganti. Singkatnya nanti ada satu saat Yaman akan dikuasai oleh seorang nabi yang berasal dari Jazirah. Stop saja mimpi. Itulah yang membuat raja kaget dan kagum sama Syafi'i. Dipanggil lagi satu lagi. Syakir ya. Coba takwilkan mimpi.
sama seperti itu, cuma kalau di bahasa aslinya, bahasa Arabnya berbeda sedikit dengan bahasa aslinya. Syakir lebih, kalau bahasa kita lebih nastar, lebih nastar dia. Bahasanya lebih sastra, lebih puitis, lebih lembut dibanding Syakir. Tapi sama intinya. Intinya apa? Bahwa ada nanti kekuasaan yang akan menguasai zaman, yaitu kekuasaannya siapa tadi? Seorang nabi yang berasal dari Yesirah. Baik. Kemudian berganti lagi. Rabi'ah bin Ashar digulingkan oleh generasi berikutnya, yaitu Hasan bin Tubab. Hasan bin Tubab ini turunan Tubab, waqaumu Tubab. Hasan bin Ashar menggantinya Rabi'ah. Nah, di sini ada cerita yang cukup panjang bahwa Hasan bin Tubab ini pengen, kadang-kadang mendengar mimpi itu, mimpi yang tadi di atas, kemudian dengan generasi berikutnya berusaha untuk mencari dan memerangi calon yang akan menguasai di atas. Begitu Pak ya, itu sama mimpi dia kan gitu. Banyak kan kisah-kisah tentang mimpi. Baik, kemudian datanglah Tuba berdasarnya menuju Madinah untuk mencari di mana ini. Pertama di mana? Dia cari nabi, jadi akan perangi Madinah oleh orang lain dari Madinah. Jadi betul kan? Nanti kan nabi hijrah dari Mekah sampai Madinah, dia perangi Madinah. Cuma lucu orang Madinah. Paginya siang perang, malamnya mereka melayani kami. Jadi jaga kamu. Maka bertanyalah Raja Hasan bin Tubab ini kepada orang Madinah. Yang kebetulan yang ditanya adalah dua orang Rabi. Jadi di Madinah sudah lama ada orang Yahudi, Bani Nawir, Bani Lorenzo, Bani Khaybar. Nah datanya, kenapa kau ini siang kami perangi, tapi kok malam kami malah dilayani? Jadi kata mereka, begitulah ajaran agama. Dan kami menunggu orang yang akan mengajarkan agama itu kembali, bernama Ahmad. Dan nanti kedatangannya, kata-kata ini akan muncul ketika ada Najm Ahmad, bintang bernama Ahmad. Ada bintang jatuh, mereka menamainya ini orang Yahudi Najm Ahmad, bintang Ahmad. Maksudnya itulah saat kedatangan, saat kelahiran dan Muhammad SAW. Iya, orang Yahudi percaya bahwa mereka harus beragama. Pertama, kedua mereka percaya ada nabi yang ada datang. Itu awalnya. Kemudian akhirnya Tubab berhenti memerangi Madinah dari perang. Bahkan Rabi Dua ini diajak jalan. Nah ketika pulang mereka mampir Mekah dan melihat bagaimana kondisi Mekah. Ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada yang hadir mau apa? Sembelihan. Tetapi kok ada yang pusat-pusat berhala? Nah, Rabi ini menjelaskan bahwa Baitullah ini atau Ka'bah itu adalah rumah yang dibangun oleh kakek moyang kami. Ya, orang Yahudi percaya bahwa Baitullah, Ka'bah ini dibangun oleh nenek moyang kami. Siapa yang bilangnya? Ibrahim alaihissalam. Kami disuruh untuk tawaf. Mereka percaya tawaf. Loh, orang tawaf ada. Dengan disebut dengan hadisnya. Orang-orang yang masih menjaga agama Nabi Ibrahim. Bila kaya Ibrahim al-Hanifah. Apa yang mereka tawaf? Mereka tawaf untuk memuliakan Tuhan. Apa yang mereka sa'i? Mereka untuk menghormati guru nenek moyang mereka, ibu dan semuanya, dan seterusnya. Tapi kok ada berhala? Dikatakan oleh mereka ini adalah kelimpahan. Jadi Rabi Yahudi yang masih ya baik-baik aja lah mungkin bahasa kita. Disitulah pertama kali Tubab bin Ashar akhirnya beranggapan kayaknya bangunan mulia, bangunan yang disucikan, maka dia membuat kiswah. Jadi kalau bicara dalilnya kiswah, intinya asal masalahnya adalah dari sini. Kiswah apa ya? Penutup Ka'bah. Begitu asal masalahnya adalah kunjungan orang Yaman, Raja Yaman ke Mekah, dikasihlah kiswah. Sama orang kita kadang-kadang kalau ke Saudi, Ka'bah, kiswahnya baik-baik. Budi, benar-benar kita takut.
Baik. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian coba kembali ke Yaman. Kemudian terus nih saya pendek-pendek saja sebetulnya. Oke. Bagaimana kekecewaan tentang keluarga kerajaan? Karena apa? Paman pengen turun ke bawah, bawah ini berebut anaknya sama sepupunya berantem berebut kerajaan. Begitu Pak terus ganti-gantian sampai nanti kepada masa Zulmah Zulmuas bin Tuba masa menjadi raja. Dia juga jadi. Nah, Zulmah Zulmuas ini nanti ada di sana. Bapak ini semua yang bisa ceritakan ada dalam dekat Sirah Indonesia. Lengkap, agak panjang memang tapi saya akan. Nah ya, apa ini ilustrasi ya? Bukan ilustrasi, ada di gambar-gambar dan ada di Google Image. Tapi ini menunjukkan bahwa inilah kiswahnya. Kiswah awal kalau sebenarnya belum ada kiswah. Lebih kurang ya. Kalau sekarang bapak-bapak yang belum memulihkan kiswahnya lain. Kainnya lain. Lalu tulisannya apa? Nah, bilang kayak Allah Ma'amur itu terbuat dari benang yang dilapis emas. Nah, biasanya kalau kita kaji, ada kadang-kadang dikasih waktu datang ke tempat penulisan kiswah. Masya Allah. Kalau yang bagus sekali. Terus wanginya tuh yang begini ke. Wanginya sampai wangi kiswah. Masya Allah. Tapi begitulah, kata-kata ada banyak berhala-berhala. 360 sebelum Nabi Futuhah. Baik, saya perdalam yang ini. Nabi ketika masa Zulmuas ya. Zulmuas ibu kota Yaman waktu itu adalah Son'a. Sampai sekarang masih Son'a. Dulu ada dua, ada Irom, ada Son'a. Irom banjir, banjir besar Irom. Sayyidun Irom ini dalam bahasa Tuhan. Sayyidun Irom ini ada banjir besar Irom. Maka orang-orang pindah dari Irom. Kemana ke Son'a? Nah, misalnya banyak dalam hadis ini mengatakan nanti zaman akan datang dan dikatakan dalam hari kiamat itu Islam akan berjaya kembali dan orang nanti bisa berjalan minas sota ila hadramaut, dari sota ke hadramaut tanpa ada rasa lagi. Nah, sementara di sekitar Yaman, di ujung utaranya Yaman, si Yaman ada namanya kaum Famiyun. Kaum Famiyun dia beragama Nasrani. Kami tinggal di Najran. Najran itu sholat utara kita. Nah, di sini ada seorang anak muda namanya Abdullah bin Sakir. Dia berguru pada kami. Berguru pada kami orang Nasrani. Padahal disuruhnya anak muda ini disuruh kerajaan untuk belajar ke tukang sihir. Nah, kalau bapak-bapak lagi ada pelajaran yang soal ini, itu bapak tahu kan ada kisah panjang dengan Ashabul Tuhdud. Misalnya dua panjang sekali, tapi saya berbeda saja. Atau taksir Ashabul Tuhdud surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ada kisah yang seperti itu. Kemudian dia belajar kepada familinya orang Nasrani sehingga menjadi Nasrani yang baik. Lalu menyebarkan dakwah. Sementara kerajaannya, mana kerajaan Yahudi? Badan Yahudi, lalu ada rasanya sedikit saja di kota Najar, tapi kota Najar. Karena Abdullah bin Sabit kali ini, dia bukan sekedar belajar Nasrani, tapi mau ke dalam Nasrani dan menyebarkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau belajar agama saja, ya belajar agama saja, tidak ada ya masalah. Ini kata Bu Yahya. Eh, maaf, eh, Nasir. Kalau mau belajar agama, tidak ada masalah. Kalau agama menjadi pelajaran agama itu menjadi bagian dari ibadah ibadah ritual, tidak ada masalah. Silakan, silakan taklim, silakan taklim, silakan sholat musjid, silakan. Tetapi ketika agama itu disebarkan, tidak ada masalah. Kalau katakan Nasir, bukan Nasir itu. Ketika agama dijadikan sebagai bahan untuk hidup berekonomi, tidak ada Nasir, mulai masalah. Sebenarnya jika agama dijadikan bahan untuk politik makin masalah. Jadi kita pilih mana? Pilih ritual-ritual saja atau mulai menjadi bahan ekonomi syariah, anti riba,
atau masuk kepada agama di politik. Ini kita harus saja. Baik, kembali ke saya ini, ketika Abdullah bin Samit mulai mendakwahkan ajaran Nasrani-nya, raja mulai marah. Kalau kisah saya panjang ini, ya. Kalau dipanggil si Abdullah bin Samit ini kemudian dibuang ke hutan, ya balik lagi. Dilempar ke sungai paling dalam, balik lagi. Allah jaga, sampai akhirnya nanti dipanggil si Abdullah bin Samit akan dihukum. Ya. Maka diserahlah seluruh kampung Najran, di kampung Najran diserang, dipaksa penduduknya untuk pindah agama dengan cara dibikinlah parit Ashabul Ukhdud, dibikinlah parit besar, tanah itu kayak rumah besar, disuruh pilih, dan parit dibuatlah api, karena kita dari waktu itu api yang menyala-nyala dengan bahan bakar yang banyak, udah menyala-nyala, kemudian pilihan itu masuk Yahudi atau masuk apa? Masuk lubang. Ini seperti nanti surat Al-Buruj. Ini contohnya, ini gambarnya. Ini sama. Yaman, ini sama. Ini Yaman. Najran juga di sini. Nah, ini bisa diperbesar. Inilah kekuasaan Yaman. Ya, ada Najran, ada Serta, ada Ma'arif. Nanti ada banyak kisah tentang Ma'arif. Ada Serta, Eden. Sekarang mungkin Eden ya, ada. Lalu sudah mana? Nah, ini beberapa hadir baca. Ini hadir mau, di sini banyak nanti habaib dari hadir mau. Ada Aksum, Aksum itu mana? Aksum ada sebarang Yaman. Nah, ini yang baik ya. Ada sebarang, apa sebarang Yaman? Afrika. Afrika. Ya. Aksum ini adalah kekuasaannya daerahnya masuk Yaman, tapi seberang tahu, tetapi dia secara kerajaan lebih dekat ke Damaskus, Romawi, Rum. Ya, secara kerajaan dia dikuasai oleh Rum dan sebelahnya. Ada Hindia, Hindia itu cukup terbesar ya, banyak yang terbolak dulu dari Hindia. Yang di Yaman kok sekarang? Jangan kok sekarang sih, dan sekarang Trump. Padahal bapak ibu, Yaman ini banyak taklim sedikit, banyak kajian-kajian yang ustaz-ustaz kita dari Yaman. Kajian-kajian dari Indonesia itu banyak ya. Ustaz kita dulu zaman-zaman Jatuh Syed, Asyim Asyari, tuan-tuan itu banyak belajar ya. Baik di Sana, Ma'rif atau di ini, Hadramaut. Banyak dia, Yaman ini agak aneh pendidikannya. Dia bukan S1, S2, S3 kalau dia agak. Tapi apa ya, Talaki Mulazamah. Talaki Mulazamah itu Ustaz langsung. Di situ mereka belajar hadis dan Quran sih biasa normal aja. Ini belajar hadis, menghafal hadis, menghafal dari Solihin, menghafal Sahih Bukhari dan seterusnya. Baik. Nanti kalau sudah reda perangnya, ya. Baik, ini gambar saja. Nah, tadi Zulkuwas itu ya ini contoh saja. Membuat Ashabul Ukhdud, membuat parit gelombang besar yang nyala apinya berkobar-kobar. An-Nar-Ridadil Wahudil. Kemudian paksa orang tetap Nasrani masuk ke lubang atau tidak ke lubang. Nah, Bapak Ibu mau melihat inilah kisah, mohon maaf, Nasrani dan Yahudi di mana-mana. Kalau bicara kekuasaan, mereka akan saling menjatuhkan. Dia mandiri. Nanti ketika Nasrani berkuasa, Yahudi diserang. Ketika Yahudi berkuasa, Nasrani diserang. Sama di Palestina. Ketika Baitul Maqdis dikuasai Yahudi, Nasrani habis, Islam dihabis. Ketika Nasrani berkuasa lagi Perang Salib, menang Nasrani, Yahudi menang. Nah, suatu saat Perang Salib dimenangkan oleh Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, disitulah kalau bahasa Inggrisnya King of the Heaven, kerajaan surga. Salahuddin Al-Ayyubi mampu membuat Nasrani, Yahudi, Muslim bersatu. Gak ada perang. Dibagi-bagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi di daerah Muslim, Baitul Maqdis sampai kotaknya Al-Aqsa, sekotak Al-Aqsa. Inilah daerah Muslim. Yahudi dikasih pinggiran Al-Aqsa itu tembok apa istilahnya? Inilah daerahnya Yahudi untuk beribadah. Nasrani dikasih, itulah baik-baik.
Jadi tiga agama besar dunia itu berperang itu hidup berdampingan setelah Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina. Baik, kita kembali ini. Jadi akhirnya disitulah disebut dengan kisah Ashabul Uhud. Beribu orang masuk ke dalam lubang yang telah diisi oleh kayu bakar. Diawali tadi oleh pemuda Abdullah bin Samit. Kalau bahasa cerita itu adalah misalnya ayah itu masuk ke dalam lubang, kemudian dia akan diarah oleh anak raja. Ada jelas pendakwahnya. Cuma karena Abdullah bin Samit ini karena pengalaman-pengalaman sebelumnya setiap mau dibunuh gagal terus, dibuang ke hutan gagal, masukin ke dalam jurang gagal, dilempar ke laut paling dalam gagal. Apa kata Abdullah bin Samit? Engkau bisa membunuhku dengan syarat. Apa syaratnya kata si raja? Sebelum panah itu dilemparkan ke tubuhku, maka berkatalah, amantu birobbi hadzal gulam. Si raja tidak tahu artinya apa ini. Amantu birobbi hadzal gulam. Aku beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Maka diambilah panah. Si raja pelan-pelan berkata, amantu birobbi hadzal gulam. Terus dilempar panah, pas membuat Abdullah bin Samit tadi itu wafat. Tetapi perkataan raja itu bahwa aku beriman kepada Tuhan dan kepada ini membuat nasrani yang lain semangat. Mereka tanpa pikir-pikir panjang apa? Masuk ke dalam lubang. Bahkan dalam riwayat hadis sahih seorang ibu sudah menggendong anaknya. Seorang ibu sudah menggendong si ibu itu takut masuk ke dalam api suruh. Dan disinilah dikatakan beberapa riwayat ada beberapa bayi yang bisa berbicara, termasuklah bayi ini. Dia berbicara, ya wahai ibu, jangan takut, pertahankan agamamu, lalu terimalah apapun yang terjadi. Jadi si anak yang ajarin ibu, maka ibu juga sama si anak masuk ke dalam Ashabul Uhdud, masuk ke dalam lalu penuh dengan api yang berbicara. Baik, ini kisah. Pertama kita berburuj di langit yang mempunyai pusat kita. Wajah bin Ma'ud dan hari yang dijadikan. Wajah bin Wafashud yang menyaksikan dan disaksikan. Kutilah Ashabul Uhud. Maka terbunuhlah Ashabul Uhud. Orang-orang yang membuat hari anda tidak diwaktu yang berupa berarti dinyalakan baik bapak dan seterusnya. Ya. Baik ini silakan dibahas tafsirnya, tapi itulah beberapa cerita. Ini kisah-kisah sisa-sisa ya, sisa-sisa Al-Qur'an di Nasr. Ini memang enak sekali. Dicari sisanya, dicari sisa, dicari bapak-bapak. Jadi bapak ibu kalau nanti diizinkan ke Yaman, ingat kita cari yang lain ya, jangan cari yang lain kita harus kita kalau dalam jalan yang lain cari yang tempat bersejarah. Datang ke Najran, lihat kisah-kisah, sisa-sisa atau itu. Baik, ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan di antara Nasrani, ini Nasrani yang masih bersih ya, di antara Nasrani itu, Nasrani yang masuk itu tidak semuanya ya. Tidak semuanya saya tulis. Tidak semuanya paham. Ada sisa-sisanya itu lapor. Ya. Wah, ini terdapat penduduk yang selamat. Yang tadi asal beruntun ada penduduk yang selamat. Yang selamatnya lapor langsung kemana? Pusat Nasrani. Rum, Damaskus. Cerita Damaskus. Dilapor sana. Meminta siapa? Bantuan Romawi. Maka sampai Romawi dikirimkan pesan ke Habasyah. Tapi di situ ada kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ini adalah kerajaan di bawah kekuasaan Romawi. Rajanya waktu itu adalah bapaknya Raja Najasyi ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk hijrah. Jadi hijrah pertama ke Madinah. Dan pertama adalah ke Habasyah. Habasyah. Di situ ada raja namanya Raja Najasyi.
Nah waktu itu yang berkuasa adalah bapaknya, bapaknya Najasyi. Bapaknya Najasyi. Nah nanti Raden Najasyi ini anaknya itu masuk Islam. Masuk Islam dan kemudian ketika dia wafat, dapatlah kabar dari Habasyah bahwa Najasyi itu wafat. Disitulah Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk sholat wajib. Ya, maka Rasulullah menolak wajibkan Raja Najasyi yang anaknya yang ini yang sudah masuk Islam. Jadi perintah sholat wajib itu begini ceritanya. Kalau ada orang Muslim wafat, tetapi khawatir tidak diselenggarakan secara secara baik dan benar, mungkin belum ada yang melakukan, mungkin belum ada yang lain sebagainya, maka sebagai disolatkan. Atau sekarang ini dibuat umum oleh para ulama bahwa kalau kita tidak sempat, bukan sempat ya, tidak mempunyai kemampuan untuk menyolatkan sahabat kita, saudara kita, guru kita, atau siapa saja yang dekat dengan kita, maka tidak disunahkan untuk sholat. Baik. Nah kemudian raja dari Rom mengirimkan perintah ke Habasyah ini agar mengirimkan apa? Pasukan. Kemana? Hilang. Disuruh mengirim pasukan ke Hilang. Maka inilah asal masa orang Afrika tembus ke mana? Ke Arab. Maka diutuslah pasukan. Ya, maka Raja Najasyi, Bapak Najasyi yang kedua, mengirimkan pasukan Habasyah ke Irak. Pasukan. Siapa memimpin pasukannya? Abraha Al-Ashram Abraha Al-Ashram. Dialah komandan pasukannya. Lalu ada sebenarnya jenderalnya adalah Ayhab Habasyah itu wakilnya. Hati-hati bapak-bapak yang punya wakil. Biru itu jawab biru. Nanti itu lagi sanggup. Jadi jenderalnya panggilannya adalah Ayhab. Wakilnya adalah Abraha. Maka berangkatlah pasukan bergajah. Inilah pasukan bergajah. Jadi gajah yang ada di Yaman asal-masal dari Afrika. Inilah asal-masalnya Al-Fil. Ashabul Fil. Pasukan bergajah. Dari mana? Dari sini. Ya. Dari pada khutbah sudah ini sekarang dulu di sini. Pada Aksum, Habasyah atau Abyssinia. Bahasa ini saya Abyssinia. Bahasa Arabnya Habasyah. Orang itu dengan Ahabish. Termasuklah Bilal bin Bilal bin Rabah. Baik, berangkatlah ya pasukan ke ya. Tadi siapa? Ayrab dengan Abraham dan berhasillah pasukan Abraham ini, pasukan dari Habasyah menguasai. Jadi saya kata Bapak Ibu, kalau sebuah kekuasaan menguasai maka akibatnya apa? Yang dikuasainya dua, diusir atau dijajah. Inilah perkataannya Rasul Bilqis ya, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bilqis mengumpulkan kemudian para pegawai-pegawainya mau dimatikan. Kata Bilqis dalam surat An-Nahl itu, kalau penjajah sudah masuk ke sebuah negeri, dia akan merendahkan masyarakatnya, kaum mu'adilah yang rendah, atau dikuasai semua atau dibunuh. Nah, maka itu waktu Bilqis tidak mau menyerah, dia tidak mau melawan. Pada Sulaiman dia merasa saja. Baik, begitu juga dengan Habasyah. Datang kerajaan dan datang pasukan gajah dari Habasyah yang pun akhirnya takluk Raja Zubwa saat itu. Ya. Kemudian nah ini, setelah dikuasai oleh tentara Afrika, kemudian terjadi perebutan kekuasaan dan antara Abraham Al-Ashram dengan Ayyub sang panglima. Panglimanya adalah Ayyub. Wakilnya apa? Tetapi kemudian apa? Apa bahasa kita yang anak muda? Kudeta ya? Kudeta atau selingkuh? Lebih kurang begitulah ya. Wakilnya mengambil alih kekuasaan. Berat juga ya. Jabatan dengan wakil.
Jadi ke apa ya? Auranya jabatan, auranya kekuasaan, auranya kalau bahasa psikologi ada self actualization, ada apa namanya itu? Siapa yang orang psikologi? Maslow, ya? Teori Maslow, teori tentang kebutuhan hidup itu yang paling tinggi adalah kekuasaan. Ya. Akhirnya sang wakil panglima ini mengkudeta, mengkudeta Arya. Di kudeta, kalau zaman dulu ya kudeta sama kayak Ken Dedes tadi, Ken Taro, Ken Dedes sama Unggul Ametung. Unggul Ametung, caranya kenapa kudeta Unggul Ametung? Ya sudah di, ini pelajaran Musa ini, Indonesia harus belajar tentang masalah peralihan kekuasaan. Kita punya pengalaman lama tuh, kan orang macam-macam. Setiap pergantian kekuasaan selalu ada, tanda kutip, ada darah yang mati. Ya, kalau kita hitung-hitung kemarin berapa yang meninggal, Pak? KPPS. Ada yang catatannya, Pak? Gak ada kasusnya nih. Ini contoh saja, ya. Bahwa memang kita perlu tawaduk tentang kekuasaan. Baik, akhirnya Abraha al-Ashram mengkudeta. Ya, saya akan cepat. Najasyi dari Afrika marah, tapi Abraha mampu mendekati Najasyi. Akhirnya Najasyi memberi maaf kepada Abraha dan Abraha diangkat menjadi penguasa di Yaman. Nah, baik, disinilah muncul, ya, ini saya persingkat, muncul keirian, ya, kedengkian, iri, dengki, apalagi kalau bahasa Betawi sirik, ya, iri, dengki, macam, marah, semua macam lah. Kenapa orang mendatangi Ka'bah? Dari Syam datang ke Ka'bah, dari Yaman datang ke Ka'bah, dari Yaman ke Syam lewati Ka'bah, mampir ke Ka'bah. Setiap tahun Ka'bah ini, haji, tawaf, sa'i, minat, minat, Muzdalifah, Arafah, potong, sembelihan dan sebagainya. Maka muncullah perasaan iri dan keberhak dan dia membangun sebuah gereja di Sana. Namanya Al-Qulais, artinya bangunan tinggi. Di gereja, nanti kita lihat. Abraham pengen gereja itu lah pusatnya, pusat peribadatan seluruh jazirah Arab, bukan Ka'bah. Pengen gitu. Ya, ternyata memang ada hubungannya antara agama, lalu apa? Pengaruh, kekuasaan, kejayaan, dan ekonomi. Inilah mungkin daya tarik. Nanti ini pasti akan kerja. Maka nanti tetap saja sudah bikin gereja tertinggi, mau nanti dia kita lihat. Tetap saja orang nggak mau ke Yaman, ke gereja Yaman, ke gereja Sana'a Al-Qulais nggak mau, kan? Karena kita kalah besar. Nah, ini Al-Qulais ini. Nah ini sisa-sisa Al-Qulais. Tanda kutip Ka'bahnya Abraha di Sana'a Yaman. Ini tinggi pas menurut saya masih ada di sana. Ini bagian lamanya. Ini bangunan sekarang. Ini sekitar ini. Tapi ini bukan ini, ya. Ini sekarang. Ini yang bawah ini. Inilah gereja Al-Qulais. Dulu tinggi. Tapi lama-lamaan hancur. Ini sisa yang pertama. Inilah Al-Qulais. Gerejanya Abraha. Kemudian ini bisa dapatkan dari beberapa artikel. Disebut Al-Qulais karena dulu bangunannya paling tinggi. Jadi nggak perlu kalau saya bangun India deh. Ada tangga ini, lantai dua, supaya punya lantai tiga, supaya punya lempar rumah lantai enam itu saja. Atau juga nanti India bangunan. Kemudian kata-kata kerja ini dibangun dengan sistem kerja paksa, di mana mereka yang belum mulai kerja saat ada terbit maka harus merelakan tangannya. Inilah tabiat sebuah kekuasaan yang memaksakan dirinya. Maka jangan paksa rakyatnya, jangan paksa bawahannya untuk tanda kutip mengerjakan hal-hal yang luar logika dan nalar. Demi apa? Demi nafsu kekuasaan. Memang berat nafsu kekuasaan. Saya katakan dari nafsu tertinggi manusia yang menghancurkan peradaban dan kehidupan dengan nafsu kekuasaan. Kalau masih berebut maaf perempuan itu nafsu rendah saja. Masih berebut harta masih gak sih. Masih berhubung pengaruh, masih
Tapi yang paling tinggi adalah nafsu berkuasa. Ini sebabnya. Baik, lihat lantainya dibangun dari marmer dan batu berukir emas dari istana Balkis. Karena kan dulu juga nih, ingat kan istana Balkis, kalau di Borobudur ada relief-reliefnya itu, ketika masuk nanti itu ngangkat apa namanya, karena itu ya. Kemudian pintunya berlapis emas dan dindingnya diusap dengan wangi-wangian. Dan salib-salib di sana terbuat dari emas dan perak, mimbarnya dari gandum dan kayu ebony. Begitulah gambaran gereja Antonisme yang dibangun oleh Abraham. Pertama saya kirim sebuah gambar tentang ada hotel di Dubai. Kenapa bapak-bapak ibu kamarnya seperti ini? Kemudian semua bagiannya emas. Saya hanya lihatnya khawatir, jangan-jangan ini sudah terkena penyakit raja. Baik, kembali ke peta ini. Kemudian ini lagi Ka'bahnya. Jadi Abraham berharap gereja yang dibangunnya menjadi pusat keagamaan mengalami orang-orang terbaik dalam Ka'bah. Maka dia adalah mulai ashabul fil, dari ashabul kudus ke ashabul fil, dari parit yang dibuat diisi tahan apa namanya tadi kayu bakar ke pasukan bergajah. Kemudian Abraham menyerang Ka'bah diiringi pasukan bergajah. Jadi pasukan bergajah itu bukan asli Arab. Tapi pasukan bergajah itu adalah dari Afrika. Ini bisa saja ya. Biar ada gambaran itu lah kurang gajah gede-gede. Nah, kalau perlu tank kalau pernah lihat gajah kita baru ke taman safari itu ya. Ya gajah. Atau kemana itu kan? Bumi binatang. Siapa ada gajah? Bumi itu. Dan gajah kan ini bukan gajah kota cuma main bola. Tapi gajah-gajah semua. Kalau sekarang mah dari skorpion. Makanya buka bola saya mau ke Afrika. Ini nanti ada kalau mau lihat sini. Abraham berkata, aku sudah membangun untukmu paduka raja Mesutar dari Nagashi, gereja yang tak pernah dibuat. Apa namanya? Tapi tetap saja orang-orang tetap ibadah haji ke Arab. Maksudnya ke Ka'bah. Ini perjalanannya. Perjalanan dari Sana'a ke Mekah. Nanti ada tarik titik dari Sana'a, mereka berhenti di Mekah. Ada sana kan gak tahu dimana Ka'bah. Lucu juga ya, menyerah gak mau. Jangan-jangan belum ada yang saya lokasi. Jadi gak tahu, sampai Mekah nanti ada namanya Abu Ridha. Abu Ridha itu salah seorang orang Arab yang tanda kutip berkhianat. Orang-orang Arab di Mekah, Quraisy dan seluruhnya tidak ada yang mau memberikan informasi mengenai Ka'bah kepada pasukan gajah yang kalian mau. Satu ada orang yang mau namanya Abu Ridha. Nanti kita lihat cerita. Abu Ridha di Taif akhirnya ngasih petunjuk jalan sampai Al-Mughafas ya, Al-Mughafas sampai sini. Di sinilah Al-Mughafas inilah tempat pasukan itu berhenti sebelum menuju Ka'bah. Yang antar Abu Ridha sampai sini, wah. Jadi Bapak Ibu, gimana cerita-cerita perang itu pasti ada yang berkhianat dan ujungnya pengkhianatnya. Ada yang benar kan ujungnya pengkhianat? Tidak ada yang pengkhianat, tidak ada yang benar. Semua pengkhianat yang pasti dia wafat dalam keadaan hina atau keadaan rendah. Hati-hati jangan sampai ada apa namanya secuil apa namanya ingin berkhianat. Baik, saya nafinya tahu kaif fa'ala rabbukum bi ashabil fil ala najan kaidah. Kaidah ini adalah rencananya Abraham fil tadlil wa asana alaihi tayran ala
tarbi itu ketika masih ngaji-ngaji SMP itu dulu ada yang besar bacain kalau mau berantem pakai tarbi hijau waktu kecil cikir gitu dulu itu banyak masih kecil nama karena tarbi itu lempar Robia itu melempar memanah juga disebut dengan tarbi melempar batu ke jarbi dalam satu dikatakan bahwa rumah yang tadi rumah yang tahu lagi Allah dilempar dihijau dengan hajar dengan min sijil dari terakhir panjang dan sumpah. Jadi dalam surah ini disebutkan bahwa setiap burung ababil membawa tiga batu, dua di kakinya, di cakarnya dua, dan satu lagi ini di paru. Dan maka tentu pekat bukan karena awan, tapi tentu pekat karena burung ababil. Sudah, saya persingkat sedikit dari sini. Jadi Abdul Muthalib pernah dibahas salah seorang yang memang suku ditugasi menjaga Ka'bah. Saya katakan ada empat tugasnya. Ada yang menyiapkan kiswah keturunan dari raja yang sebelumnya. Tapi makin baik kiswahnya. Ada yang menjaga membersihkan berhala. Ada yang ngasih uangnya. Dalam Ka'bah, luar Ka'bah dan juga kiswah ada yang ngasih makan. Ini setiap suku punya tugas. Abdul Muthalib tugasnya ngasih makan. Ngasih makan orang yang berkunjung ke Ka'bah. Nah, ketika di Al-Mudammas tadi itu tentara Abraha mengirimkan pasukan awal untuk nakut-nakuti Quraisy, nakut-nakuti Mekah. Sambil nakut-nakuti sambil mereka merampas beberapa termasuk 200 ekor untanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dan orang Quraisy akhirnya menyuruh untuk lari ke gunung-gunung tinggalkan Ka'bah. Ya ini masalah pimpinan, leadership, decision making membuat keputusan. Diperintahkan untuk tinggalkan Ka'bah, sebelum mencapai gunung-gunung silakan diambil ternak-ternak. Termasuk 200 ekor untanya Abdul Muthalib. Dibawalah ke Al-Mudammas tadi. Abdul Muthalib panggil tentara. Kenapa kau ambil harta kami? Kamu menyerang kau. Kenapa kau ngomongin harta? Ini mau diserang ke apa? Abdul Muthalib menyerangkan ke masyarakat. Yang misalkan apa? Unta. Ya, tapi di sini terlihat bahwa Abdul Muthalib orang yang berakidah lurus. Tidak, aku minta unta. Itu kan Abdul Muthalib kepada tentara-tentara. Satu. Jika kau minta untuk minta kepada Allah, maka Abdul Muthalib datang dari Ka'bah pakai kudanya langsung ke Al-Mudammas ke tempat Allah. Mana raja? Lihat ini keberaniannya orang Quraisy. Kemudian masuk ke tendanya. Mana orang? Ketawa orang seperti raja berkata, kami ingin menyerang tempat ibadahmu. Kenapa engkau mempermasalahkan unta itu? Maka dikenalah perkataan monumentalnya Abu Muthalib. Ana rabbil ibil. Saya pemilik unta itu. Aku minta kau serahkan unta itu. Jadi malah engkau pertahankan apa? Unta itu. Wa Allahu rabbul Ka'bati wa yahdina. Allah lah pemilik siapa? Ka'bah, dia akan menjaga wayahdi, dia akan menjaga. Ya, ini kan keyakinan yang bagus. Unta punya siapa? Punya Abdul Muthalib, dia pengen minta untanya. Kalau Ka'bah punya siapa? Apa punya apa? Allah tidak akan menjaga. Kaget, Abraha. Pukulan ini masuk dirinya dan sudah mulai membuat dia mudah-mudahan dan apa kata. Maka diserahkan apa karena Abdul Muthalib balik 200. Kemudian kembali ke Mekah dan sudah sebagaimana yang lain menunggu di luar Ka'bah di bukit-bukitnya. Ka'bah itu Bapak Ibu adalah lembah banyak bukit. Dulu ya, sekarang sudah bukit apa? Hotel. Baik. Kemudian dari Al-Mudammas ini esoknya dipersiapkan perjalanan untuk segera menuju Mekah
menghancurkan. Tafsir kontemporer terbaru, Profesor Wahbah Zuhaili, tafsirnya Al-Munir agak panjang menceritakan kisah ini tentang bahasa kafir. Tapi ringkasnya akhirnya, pertama, gajahnya Abraha, namun takut, itu tidak mau bergerak, tidak mau bergerak. Kalau diarahkan ke kapal, tidak bergerak. Ya. Tapi ketika diarahkan balik ke Yaman, dimana-mana. Gajah ini ada, kita juga ya. Jadi kalau arah itu ke apa, dia apa? Ketika dibalik putar ke arah Yaman, cepat. Dibalik ke arah Yaman, nggak mau gitu. Ini gajahnya si Abraha. Kemudian tadi itu mulailah awan gelap. Disangka awan ternyata bukan awan, tapi diri kasih hujan. Kemudian Allah Ta'ala turunkanlah hijau yang mengisi, maka jatuhlah batu-batu itu mengisi. Kemudian dalam banyak cerita, banyak ceritanya itu kalau batu itu kena kepala ketika berdiri, itu batu terus langsung ke bawah berkuah masih menyala. Bayangkan batu masih kena kepala terus sampai bawah berkuah. Begitu, jadi setiap kena tubuh terus uang masih menyala-nyala. Kemudian ajang lalu ke asfin makhlu seperti daun yang dimakan, dimakan pula kering rotan bolong-bolong. Itulah mayat-mayatnya raja dan ini pasukan bergajah ini itu bolong-bolong seperti daun yang dimakan. Baik, saya cukupkan sampai sini kisahnya. Jadi beberapa hikmah. Pertama, keagungan Ka'bah menunjukkan keberadaan sisa-sisa hanifiyah yang dibawa Nabi Ibrahim AS. Kita disunahkan ketika sampai ke Masjidil Haram, semoga kita semua sampai sana insyaAllah, amin. Maka langkah pertama masuk ke Masjidil Haram, jangan lupa doa Allahumma salli ala Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, atau Allah maftah lana abwab. Masuk Masjidil Haram ada pintu berapa ya misalnya? Betul ya? Pintu 1, pintu 9, pintu 30 misalnya. Pas melihat Ka'bah pertama kali doa, Allahumma antas salam. Itu doa oleh wa minkas salam. Dan seterusnya. Ada yang pendek, ada yang banyak, tapi ini Allahumma antas salam. Fahayina antas salam. Dan seterusnya. Dan disitulah Bapak Ibu rasakan getaran melihat Ka'bah, getaran melihat Ka'bah pertama kali, kedua, seterusnya. Situlah rasa. Kenapa? Keagungan. Bangunan biasa, tetapi itulah inna awal baitu bi al-nas. Bangunan pertama yang dibangun oleh manusia. Yang Allah Ta'ala menceritakan. Getaran melihat Ka'bah. Tidak ada orang yang melihat Ka'bah pertama kali. Semoga Allah Ta'ala menjadi kita kesempatan mereka. Kedua, ini mana-mana, kedengkian kaum Islam terhadap Ka'bah. Kemudian pengorbanan. Pengorbanan orang itu, ini sudah fitrah. Tinggal kita menggali, menggali agar orang mengorban. Infak, sedekah itu adalah fitrah. Orang pasti mau menolong orang lain, tinggal menggali sama nanti kepercayaan pas, jangan sampai ada tanda kutip kebocoran dan sebagainya, lalu bukti dan seterusnya, maka insya Allah orang akan mudah berbuat kebaikan. Ini dia tadi Abu Ridha dan kehinaan pengkhianat Umar Abu Ridha yang menunjukkan jalan Abraha dari Taif sampai Abu Dhabas. Dan sekarang Bapak Ibu, kuburnya Abu Ridha masih ada kuburannya. Ada pulang Burida, orang sudah datang ke kuburan kuburan Abu Ridha ini bukan pengen ziarah, pengen apa itu? Lempar batu Abu Ridha sampai sekarang jadi ini contoh gambaran orang yang beberapa apa nih masih terkena tentang apa itu kehinaan Abu Ridha. Perjalanan Allah kepada baiknya kata siapa? Abu Talib. Allahu Rabbul Ka'bah, Allah memiliki Ka'bah, huwa yahdi,
dia akan menjaganya. Dan ini yang sebenarnya yang terakhir, bahwa pasal kisah Tafel ini adalah mengkoordinah. Mengkoordinah untuk apa? Guna menarik perhatian dunia. Dikasih dulu takjub, keajaiban, kekaguman. Kenapa? Karena akan ada sesuatu yang sangat besar. Gitu ya. Jadi Allah Ta'ala menyiapkan sendiri agar manusia seluruh dunia takjub, tapi bukan itu maksudnya. Ada sesuatu yang sangat besar setelah itu. Dalam bahasa saya ikhlas ya. Allah Ta'ala sudah kasih apa namanya tanda-tanda bahwa itulah apa saat kemudian kelahiran siapa Rasulullah SAW. Ini yang terpenting ya. Dan bahwa sebelum lahir saja Allah sudah tanda kutip kalau bahasa kita memperingati, memberikan tanda-tanda ini. Jadi aneh kalau masih ada orang yang gak suka lahiran. Bisa kan? Allah Ta'ala saja sudah memberikan apa namanya tanda-tanda persiapan. Inilah peristiwa besar bukan kecil, bahwa ada kelahiran seseorang yang sangat mulia, yang sebelum lahirnya dimulai dengan peristiwa-peristiwa besar, termasuk kisah film. Ya, Pak Ibu, mau lahir saja kita disuruh untuk memperingati, mempelajari sebagainya sampai saat kelahiran, apalagi setelah lahir dan seterusnya. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kenapa di seluruh kitab dikatakan Nabi lahir pada hari Senin? Ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal Amun Fil pada tahun gajah. Jadi muncullah istilah Amun Fil tahun gajah. Yang dari mulai kita TK, SD, SMP, SMA begitu ya. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa? Karena belum ada tahun, belum ada tahun. Terus gimana menandainya? Diberikanlah tanda besar yang disebut dengan kisah 570 Masehi sekitar bulan April. Ya, bulan April peristiwanya, dan nanti setelah itu ada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu pembahasan hari ini. Mohon maaf jika banyak potongan-potongan yang di kisah-kisah yang dipotong atau tersingkat. Tetapi kisah kali yang saya sampaikan semuanya ada di Sirah Nabawiyah Indonesia. Agar kita di sana termasuk dari kisah yang mimpi sampai akhir. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga harapannya tidak ada kecuali kebaikan bagi kita semua, makin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengimaninya, mengikuti jalannya, dan berharap untuk berjumpa dengannya serta mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ada masukan tambahan sedikit? Oh ya, sudah. Tambahkan segi 4 atau 1 ya. Tiap-tiap sudut sudah mengarah ke Yaman, ya, mengarah ke Syam, mengarah ke Irak. Nah, satu lagi nih, Pak nih. Tinggal satu lagi mengarahnya ke mana gitu. Mana, Pak? Katanya ke Indonesia. Kalau dia mengarah ke Indonesia, otomatis di sudut yang satu itu ya, yang ke Indonesia itu tidak melewati wilayah lain. Paling enggak laut mungkin. Siapa yang lihat di situ, Pak Ustadz, mau tahu benar enggak gitu. Dia apa? Dijawab. Pasalnya nggak ada nomor atau berbeda. Tadi katanya yang tadi hanya letakkan kabar saja, tapi letaknya tidak sesuai arahnya. Ini cuma letak yang tahu sih. Tapi nggak mengikut ini lah sebenarnya. Sebenarnya. Yang jelas ke rukun ya, rukun Syam ke atas ke Syam, rukun Yamani ke Yaman, rukun Irak ke Irak. Nah, satu ini memang. Satu lagi. Saya yang bacain ada YouTube yang siapa tuh saya cerita namanya? Ustaz Akhir Zaman itu. Zulkifli ya, satu lagi. Zulkifli memang cerita ya. Tapi saya nggak berani karena memang tidak banyak dibahas buku-buku ini ya, buku atau korel atau kelasan. Kita buka kelas. Tapi memang ulasan satu Zulkifli itu memang menyebutkan bahwa Hajar Aswad adalah titik yang Hajar Aswad menurut beliau arah itu ke
di Indonesia. Indonesia. Disebutkan nanti ada makannya, ada sedikit-sedikit kita tapi nggak besar banget. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Itu kan namanya sawo matang ya. Bukan sawo busuk ya. Lalu apa? Ini kan sebetulnya tadi itu ya, antara teks nanti sama pernyataan dan apa namanya? Ramalan atau tiga dan gini Bapak, Bapak Ibu, kalau sebuah ramalan dan itu ramalan bahasa kita nanti bahasa aslinya nubuah itu memang perlu dikaji. Tapi seharusnya banyak dirukan nubuah. Nubuah itu ramalan misalnya Konstantinopel akan diruntuhkan itu nubuah. Kemudian Roma akan diruntuhkan. Pasti akan diruntuhkan. Sahabat bertanya mana tuhan yang nanti yang butuh. Nanti kita kan namanya konsep nobel dua itu namanya berbuah. Nabi menyebutkan nama sahabat. Nah kalau yang tidak disebutkan nama kita bukan jinshu. Tapi walau alam sebab saya sempat lihat Hajar Aswad itu mengarah ke mana dalam sebuah YouTube itu memang ke Indonesia. Coba sekali lagi teksnya itu. Teksnya memang belum baca teks karena namanya rujukannya belum baca. Follow up. Ini menarik. Ustaz mungkin tambahan ya. Iya. Kelahiran Nabi itu kan juga diceritakan beberapa eksternal di luar Arab yang menjadi petunjuk. Misalkan padamnya api di Persia. Kemudian yang dimaksud sini kan juga ada tumbuh-tumbuhan ya, buah juga panen istilahnya lah dengan baik. Nah kemudian yang satu lagi kalau nggak salah ada tiga ya yang pernah saya baca ya, ciri-ciri yang di luar saat Nabi akan lahir itu sebagai penanda. Ya, nanti mungkin kita bahas salah satu. Oke. Hadis-hadis tentang tanda-tanda dan kelahiran Nabi banyak. Nanti kita bahas tentang tanda-tanda. Tapi intinya ini tidak banyak yang sampai tingkat derajat sahih. Ya, tidak banyak yang sampai tingkat hadis sahih. Cuma begini Bapak Ibu, memang hadis-hadis sejarah ini silap. Ada yang memang digali tingkat kesohihannya, ada yang memang capai tingkat banyak. Dan nanti memang kalau dalam bahasa hadis itu memang hadis yang banyak nanti bisa naik derajatnya. Tetapi ini memang karena bukan hukum, karena kan bukan hukum, bukan secara hukum fikih, hukum syariat. Jadi beberapa ulama berpendapat walaupun hadis yang tidak sahih sebagai sebuah tanda sejarah pun nah, kita pakai kanan dulu. Nanti ada beberapa kita lihat. Tetapi tetap Bapak Ibu kita upayakan setiap keterangan sejarah itu ya perlu ada teks, baik teks klasik di kitab-kitab sejarah klasik ataupun kitab-kitab sejarah kontemporer. Yang kontemporer lebih mudah karena bisa digali derajat suatu. Okay. Misalnya saya pakai buku Syekh Kadawiya. Ad-Dawi al-Asliyah. Syekh Nabawiyah dikaji dari sumber-sumber asli. Nah buku-buku semacam Bazanji, Rawi itu memang banyak Pak kisah-kisah Pak. Tapi memang kan itu buku. Ya sebagian besar memang teksnya tidak terdapat. Tapi apa-apa juga sejarah kan kebanyakan berbulu-bulu gitu. Tinggal nanti kita pilih kita saring mana yang memang bisa dijadikan sebagai bukti otentik, mana yang akan cerita. Terima kasih Pak Ustaz. Berarti dihancurkannya tidak di seputaran Ka'bah ya? Ya. Pasukan tadi dihancurkannya tidak di seputaran Ka'bah. Belum sampai. Karena melihat gajah yang nggak mau bergerak itu. Iya, belum sampai. Namanya Al-Gamas namanya yang saya. Jadi dari Qaif, karena mereka nggak punya arah kemana. Makanya kan dari Abu Dhabi ke Taif diajak sampai Abu Dhabas. Di Abu Dhabas berarti kan bos itu makan sehari. Kalau melihat film-filmnya itu banyak dengan cerita-cerita ketika si gajah ditarik ini, kita
Karena kalau puluhan orang itu bisa bergerak ke arah kanan, itu yang tadi malah melempar. Melempar karena mangkat kuat. Jadi belum sampai kapan? Memang Allah Ta'ala menjaganya sebelum sampai sudah. Berapa jarak ini? Belum diukur. Nah ini yang atas nih, yang merah. Dari sini. Kalau Mekah itu sekitar 60 kilo ya, kalau ikut. Mekah ke Mekah itu 60 kilo, berarti sebelumnya, sebelum Mekah. Kasih lah, Bekasi Purwakarta itu. Hitam. Ya, kulit hitam. Afrika. Dalam Afrika. Kan dunia bergembira nih. Iya, kan tadi saya bilang. Iya, tadi saya bilang. Cuma katanya hadisnya enggak kuat, aku kan diem. Terus yang jelas api mati di Persia. Dulu ya sempat banyak sih. Maksudnya dunia itu seperti cerah tapi teduh. Teduh maksudnya. Teduh. Aku ada bisanya di bawah segini. Di rumah ada lapar sana. Ada tuh. Karena malaikat dari atas turun semua pak. Area ketiga. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.